Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kerana setia bersama kami. Masyarakat Tidong di Tawau Sabah amat terkenal dengan amalan tradisi, adat dan budaya yang masih diamalkan sehingga kini. Majlis Pasar Indeng atau Naik Buai misalnya cukup unik. Apatah lagi majlis ini disirikan dengan hidangan makanan tradisi kepada para tetamu. Episod khas Panorama kali ini kita bersama Masyarakat Tidong. Saksikan. Kepentingan adat resam kehidupan masyarakat dalam semua bangsa ternyata tidak dapat dinafikan. Adat yang merangkumi seluruh aspek bermula dari perkahwinan, kelahiran sehinggalah kematian terdapat di dalam hidup semua masyarakat di Malaysia sememangnya unik. Antaranya ialah adat Pasar Indeng yang masih diamalkan oleh orang Tidong. Sabah memiliki kira-kira 2.5 juta penduduk, merangkumi lebih daripada 30 suku kaum dan lebih kurang 80 dialek bahasa. Pada episod kali ini, fokus panorama tertumpu ke kawasan pantai timur Sabah, khususnya Tawau yang menjadi tempat kediaman majoriti etnik Tidong. Kaum Tidong merupakan salah satu etnik di negeri Sabah yang masih lagi mengekalkan budaya dan adat resam yang diwarisi sejak turun-temurun. Pada zaman dahulu, masyarakat ini sangat kuat dipengaruhi unsur pemerintahan beraja Kesultanan Bolongan yang terletak di Kalimantan Timur, Indonesia. Sehingga kini, cara kehidupan seharian, adat istiadat dan kesenian banyak dipengaruhi oleh kehidupan istana. Contohnya tarian piring ini yang mempunyai ciri gerak tari kesenian istana yang penuh legenda. Etnik Tidong amat berpegang teguh kepada petua dan pantang larang yang menjadi pegangan bangsanya. Mandi bunga merupakan antara amalan yang masih dipraktikan sehingga kini walaupun pasangan selesai melangsungkan perkahwinan. Habis itu cukup sudah 3 hari, 3 malam, kasih mandi bunga lah. Sedialah bunga, tapi duduk di depan tangga. Kalau dulu-dulu pakai gong, perempuan duduk di sebelah begini, laki-laki duduk sebelah begini, gong itu di tengah-tengah. Nah, jadi bidannya itu, mama andamnya itu, kasih mandilah sama dia, sama mandi air bunga itu. Supaya hati macam sukalah sama anak minantunya ini. Supaya dia punya belaki bini macam tetap, tidak macam berselisih paham, tidak macam pikirannya berpisah-pisah. Itulah, jangan tertinggal kaki itu sebelah perempuan, kata tinggal laki-laki kata tinggal, tak boleh, mesti mau sama supaya bahagia. Gotong royong yang menjadi tradisi dan amalan dalam kebanyakan masyarakat di Sabah kini kian pupus akibat pengaruh kehidupan moden. Namun, berbeza dengan etnik Tidong yang masih lagi mewujudkan semangat muafakat dan kerjasama melalui amalan gotong royong apabila ingin mengadakan sesuatu majlis atau kenduri. Kru Panorama juga turut merasai kemeriahan gotong royong untuk upacara cukur jambul pada esok hari. Lazimnya apabila menyambut majlis keraian, pasti ada juadah istimewa yang menjadi menu utama. Diperbuat daripada beras pulut, juadah ini unik kerana ia dibungkus dengan menggunakan daun kelapa. Tidak lengkap upacara tanpa makanan tradisi ini yang juga merupakan cendera hati ketika acara kemuncak cukur jambul.
magang, kerja. Betul kan macam ni? Nah, kado dikasih mati. Itu kasih mati. Okay. Ini merupakan hidangan utama upacara cukur jambul yang dikenali sebagai lepet-lepet. Okey, setelah dibungkus di dalam daun ini dan diikat dengan rapi, seterusnya lepot-lepot ini akan diikat dalam kumpulan sebegini dan seterusnya dimasak bagi melayukan daun ini. Kak, masa lepas proses memasak tu, apa pula proses seterusnya? Sudah dimasak tu kan, dia sudah layu daunnya ni, diambil baru diikat ini disungkul. Lepas tu dia digantunglah, ada tali sudah sedia bergantung di siling kan, gantung terus begini dia bergantunglah dia begini. Antara persamaan adat resam etnik Tidong dan kaum Melayu di Semenanjung ialah telur dijadikan sebagai cenderahati bagi sesebuah majlis kerakian seperti perkahwinan atau cukur jambul. Telur secara simboliknya membawa maksud kesuburan. Apa yang membezakannya ialah cara telur ini dihias yang penuh warna-warni serta diletakkan pada bahan semula jadi iaitu batang pisang. Kalau kita lihat dia di Semenanjung menggunakan bunga pahas masa majlis cukur jambul, berbeza dengan masyarakat Tidong menggunakan bunga malai yang dilekatkan kepada batang pisang ini dan dikenali juga sebagai bunga telur. Makanan tradisi suku kaum Tidong terdiri daripada pelbagai jenis kerana keadaan semula jadi bentuk muka bumi Sabah yang banyak membekalkan sumber pencarian makanan. Labu merupakan antara makanan yang sering dijadikan sebagai juadah utama semasa upacara cukur jambul. Kebanyakan makanan tradisi etnik Tidong dimasak dengan teknik masakan yang sangat ringkas. Contohnya, lepet-lepet yang telah dibungkus dengan daun kelapa ini direbus untuk beberapa minit. Setiap kaum pasti mempunyai makanan tradisi yang menjadi lambang bangsa dan budaya hidupnya. Kru Panorama juga tidak terkecuali turut sama membantu dalam kerja menyediakan lepet-lepet yang menjadi makanan identiti etnik Tidong ini apabila menyambut upacara cukur jambul. Menurut orang Tidong, lepet-lepet enak jika dimakan bersama ikan goreng yang digoreng garing. Lepet-lepet yang telah dimasak akhirnya digantung pada tali rafia pada siling rumah. Secara keseluruhannya, proses persediaan untuk upacara cukur jambul telah pun selesai. Kaum Tidong kaya dengan budaya dan kehidupan tradisinya yang masih kekal sehingga ke hari ini. Semangat muafakat masih utuh dan talian persaudaraan yang sangat erat jelas terserlah di kalangan masyarakat Tidong, khususnya di Kampung Apas di daerah Tawau ini. Lazimnya pada waktu pagi sebelum upacara cukur jambul berlangsung, proses persediaan yang dijalankan hanya tinggal sedikit sahaja seperti kerja-kerja memotong dan memasak sayur-sayuran yang akan dihidang sebagai ulam. Selain ulam, ayam goreng juga antara menu utama semasa kenduri. Sayur nangka yang telah dipotong seterusnya akan direbus. Manakala terung pula disalai sehingga lembik. Bagi masyarakat Tidong, untuk menganjurkan majlis cukur jambul tidak memerlukan kos yang tinggi kerana kebanyakan sumber bahan makanan yang diperlukan mudah didapati serta boleh diambil di sekitar kawasan rumah atau kampung. Berat sama dipikul.
dengan sama dijinjing. Upacara cukur jambul atau pasak indeng yang diwarisi sejak turun-temurun merupakan adat yang unik dan mempunyai maksudnya yang tersendiri. Girang kami orang tidung indeng, ipasak da indeng. Jadi dikasih naik ayun, kami menggunakan kain kalau 7 hari 7 halai. Jadi kain 7 halai kami memanggil orang tua-tua 7 orang. Satu kain 1 orang. Habis 7, nak kasih naiklah begini. Jadi ambil lagi lilin, kasih pusing dia punya ayun 3 kali. Di dalam hati bidan tu supaya budak itu ikut tarang hatinya masam sahaya lilin luas ingat orang tuanya. Jadi ayamnya pula dikasih taruh di sini, kasih ambur-ambur beras kuning supaya ayam itu makan di atas perut budak itu. Ya tujuannya dikasih cakapnya, ambillah kau penyakit budak itu, ambillah payingnya, ambillah sawannya. Adat pasak indeng disambut bagi melahirkan rasa syukur sekaligus meraikan bayi yang baru dilahirkan. Selepas doa dibaca, adat naik buai dimulakan oleh mak bidang beserta 7 orang wanita agak berumur yang akan memasukkan bayi bersama kain gabon lipat raja bersila di dalam buaian. Seterusnya dikeluarkan dan ia diulang 7 kali sehingga kehelaian kain yang terakhir. Angka 7 dipilih dalam upacara ini kerana etnik Tidong berpegang kepada kepercayaan wujudnya 7 bidadari dan 7 warna pelangi. Seterusnya, giliran ibu bayi tersebut pula yang akan mengeluarkan bayi dari buaian bagi melengkapkan adat naik ayun. Pasak indeng merupakan istiadat yang diamalkan suku kaum Tidong khusus bagi anak yang baru dilahirkan yang akan dilangsungkan semasa bayi berumur 7 hingga 27 hari atau 3 bulan. Adat naik ayun secara simboliknya melambangkan permulaan perjalanan bayi ini dalam edaran kehidupannya. Adat naik ayun masyarakat Tidong ini biasanya menggunakan 7 lapisan kain, tetapi jika seseorang bayi itu berumur lebih daripada 7 hari, 9 lapisan kain pelbagai warna akan diletakkan di bahagian bawah bayi. Seterusnya, sepasang ayam, jantan dan betina akan dipusingkan mengelilingi buai ini bertujuan jika bayi ini mempunyai sebarang penyakit seperti sawan akan dipindahkan kepada ayam tersebut. Dan akhir sekali, lilin akan dipusingkan sebanyak 3 kali membawa maksud supaya hati bayi ini seterang cahaya lilin. Itulah uniknya budaya masyarakat Tidong. Etnik Tidong merupakan rumpun Melayu yang mana kesemuanya beragama Islam. Oleh itu, bacaan Al-Quran serta berzanji adalah satu kemestian semasa adat ini dijalankan dan ianya biasanya dilakukan oleh kaum lelaki. Tibalah masa yang paling ditunggu-tunggu, iaitu acara kemuncak Pasak Indeng yang ada tujuannya yang tersendiri. Tujuan dia ini untuk menambahkan kemeriahan. Tidak ada mengandungi motif apa-apa. Cuma kita tambahkan kemeriahan. Jadi apa yang ini, yang dibuat macam ini melalui sekiranya mak bapak budak ataupun datuk nenek dia ada najar buat dua selamat 7 hari ke 9 hari ke menggantung lempat-lempat dan yang dipanggil mayang pinang, jadi kena lah dilumpat pasal dia di atas. Memang meriah. Ada lagi.
Adat Pasar Indang juga diselitkan dengan acara menggunting rambut atau gunting abuk dalam dialek Tidong. Gunting abuk ini turut diserikan dengan alunan berzanji yang mengiringi sepanjang upacara berlangsung bertujuan untuk mendapat keberkatan ketika majlis dijalankan. Ia secara tidak langsung memeriahkan lagi suasana adat Pasar Indang. Sementara itu di dapur pula, kaum wanita sibuk menyiapkan juadah untuk dihidangkan kepada tetamu. Kerja menghidangkan makanan ini turut dibantu oleh kaum lelaki. Bacaan doa dimulakan sebagai pembuka kenduri kesyukuran adat Pasar Indang. Walaupun makan berhidang kini semakin jarang dilakukan, namun ia masih tetap diamalkan oleh masyarakat Tidong. Ia secara tidak langsung melambangkan perpaduan antara suku kaum ini. Selesai saja majlis, bunga malai diberikan kepada tetamu sebagai tanda terima kasih oleh pihak tuan rumah. Sejarah telah mencatatkan bahawa tamadun manusia sesuatu bangsa lazimnya boleh dilihat pada warisan seni budayanya. Perubahan zaman menyebabkan masyarakat meminggirkan banyak daripada amalan budaya yang diwarisi sejak turun-temurun. Adat Pasar Indang orang Tidong ini misalnya ternyata amat unik. Lantaran itu, warisan budaya ini harus dikekalkan kerana ia mempunyai identitinya yang tersendiri.